Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Hari ini kita akan berkesempatan untuk berjalan-jalan di Desa Pegersari yang terletak di Kecamatan Gerabah, Kabupaten Purworejo. Oke. Ini suasana dari Desa Pegersari. Terlihat sebelah kanan ada itu sapi ya, ini hampir hampir mirip dengan desa Nambangan yang juga banyak sapinya, tetapi dari yang saya lihat memang sih nggak sebanyak dari desa Nambangan yang banyak sapinya. Desa ini merupakan desa yang terletak sangat strategis karena dilewati oleh jalan Dendels atau jalan penghubung lintas selatan-selatan, penghubung antara Jogja menuju ke Kebumen, bahkan sampai ke Cilacap, dan kemungkinan akan menurut kabar akan dibuat jalan tol, nggak tahu tapi lewatnya mana. Oke, kita akan melewati jalan ini. Nanti jalan ini adalah kalau ke selatan nanti jalan Dendels, kalau ke utara tembus sampai ke Gedung Aku sampai ke Pasar Butuh juga bisa. Oke, dengan lingkungan yang banyak ditanami oleh ini apa namanya, jagung, kemudian juga ditanami oleh berbagai macam tanaman yang bisa tumbuh pada saat musim kemarau. Di depan kita itu sebelah kiri sepertinya ini ada ini seperti paut ya, paut BTK. Kemudian sebelah kiri ini adalah ini SD Negeri Gersari ini sepertinya. Oke, kiranya dari kita untuk di awal ini silahkan monggo untuk dinikmati suasana dari Desa Pegersari. Oke, teman-teman, ini adalah jalan Dendelsnya ya, yang menghubungkan antara Cilacap dengan Jogja. Dan juga ini sudah masuk wilayah dari Pegersari. Dan di depan nanti ada pertigaan, kalau ada plang yang namanya TPI itu berarti menuju ke Pantai Kertosoyan. Jadi satu desa atau desa sebelah utaranya Kertosoyan adalah Desa Pegersari. Di depan itu terlihat ada pertigaan atau perempatan kecil yang ada plangnya. Nah, ini nanti kita akan belok kiri. Nah, ini ke depan. Oke. Ini adalah suasana dari perempatan yang mau menuju ke TPI Kertosoyan. Kita belok kiri. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau main ke Pantai Ngenjik atau Pantai Kertosoyan, bisa lewat jalan. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Banyak tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang seterusnya. Semoga dengan video ini bisa sedikit memberikan gambaran tentang suasana dari Desa Pegersari, Kecamatan Gerabah, Kabupaten Purworejo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Baik, kata. We'll be right back.
panen. Wow.